Ya, selamat pagi guys. Balik lagi di channel saya, Bang Backpack. Kali ini saya ingin yang kemarin ya guys ya. Yang kemarin kan saya sudah pernah kopi saya kemasukan semut guys. Sebentar guys. Masukkan semut guys. Oke, hari ini saya ingin membahas, sorry guys agak kepotong sedikit karena kopi ini guys. Ya, balik lagi ke topik pembahasan guys. Ini adalah emprit saya yang kemarin guys, yang saya sempat review soal telur emprit kaji atau bundel haji. Ini adalah babuan dari emprit Jepang saya. Kemarin saya ngasih yang telur pertama itu 6 dan telur kedua itu 5, jadi totalnya ada 11 telur ya guys. Oke, mari kita lihat apakah perkembangannya bagaimana. Nah, itu dia guys. Emprit-nya banyak sekali telurnya guys. Loh, kok jadi sangat banyak sekali guys. 1 2 1 2 3 4 5 6, kok ada 13. Waduh, berarti ini emprit Jepangnya bertelur ini guys. Dan saya juga enggak hafal ini telurnya ini yang mana emprit Jepang ini. Tapi kalau kita lihat telur emprit kajinya ini kayaknya ngisi ini guys, ngisi semua ini guys. Tuh, liatin sudah pada merah, telurnya sudah pada merah guys. Ini pasti sebentar lagi menetas ini guys. Ada 13 telur ya guys, sangat banyak sekali telurnya ini. 1 2 3 4 5 6, ya ada 13 telur guys. Dan ini nyampur sama yang dua, berarti telur dari emprit Jepang ini guys. Oke guys, itu dia tadi indukannya. Nah, itu yang betina, itu yang krim itu guys. Yang atas itu jantan itu. Dan ini telurnya. Wah, ini sangat banyak sekali guys ini. Ini pasti bertelur dia ini. Tapi ya nggak apa-apa guys, kita lihat aja perkembangannya ya seperti apa. Dan mohon maaf, ini sangkarnya sangat jelek sekali guys karena saya bikin sendiri. Tapi alhamdulillah produk lancar terus guys di sini. Tidak ada masalah dengan sangkarnya. Kalau burung, yang penting kita rajin membersihkan dan juga rajin memberikan EF ya guys. Atau rajin memberikan makanan untuk si burung ini. Tidak telat gitu guys. Oke, ini reviewnya. Dan apabila ingin bertanya, apakah nanti diloloh bang, apakah nanti empretnya ini akan meloloh? Pasti meloloh guys, burung empret ini pasti meloloh. Wah iya guys, ini bertelur guys. Lihat dia makan apa namanya, cangkang telur, dia ngasin guys. Berarti ini tandanya burung ini mau bertelur lagi guys. Jadi bakalan banyak ini telurnya. Berarti nanti kita bisa pisahkan guys, kita bisa pisahkan telurnya supaya kasihan kalau misalnya enggak terhandle atau enggak terbackup oleh dua induk ini guys, karena sangat banyak sekali ini. Tuh, sangat banyak sekali. Dan seperti biasa EF-nya for ayam dan juga apa namanya, EF kenari kering itu loh guys, ekspedre. Nah, saya sering kali juga kasih jagung tapi jarang-jarang guys. Ini dia. Jadi saya sangat jarang sekali kasih jagung ke burung emprit saya ini. Ini telurnya. Nah, oke guys. Jika ingin bertanya seputar burung emprit dan bagaimana sih pemasteran burung emprit kaji agar masuk isian, nanti kita ulas dan saya jelaskan bagaimana cara memaster lewat MP3.
jadi saya tidak punya burung kenari, tapi saya masternya lewat MP3 guys. Jadi kita masternya durasinya itu jangan lama-lama, kalau bisa master burung emprit aji. Oke guys, nanti balik lagi atau lanjut lagi ke pembahasan yang seputar emprit aji ya guys. Dan ini pembahasan soal babuan atau penitipan telur. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.